Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali lagi ke Info Viral. Berita hari ini, susulan ke mulut melainkan rumah tangga, Putri Sarah tetap ingin memfailkan perceraian selepas 8 tahun berkahwin dengan pengarah terkenal Yusuf Samsul. Putri Sarah menganggap rumah tangga sudah hampir menemui titik nokta meskipun Samsul mau berdamai dengannya. Segala kemusnahan sudah dilakukan oleh Samsul. Saya akan failkan penceraian, katanya. Ditanya tentang penjelasan Samsul, Putri Sarah berkata segala soalan telah dijawab oleh pengarah terkenal itu. Semua sudah terjawab, katanya. Menurusi tersebut, bersama Metro, hari ini Samsul memberitahu sedang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Putri Sarah. Samsul dan Putri Sarah mendirikan rumah tangga pada 8 March 2014. Pasangan itu dikaruniakan sepasang cahaya mata, yaitu lelaki dan perempuan.